Muhammad di Buhana Muda. Dari V3A berhadapan dengan Buhana Muda akan segera dimulai. Berkostum berwarna merah ada tim dari V3A. Di sebelah kanan berkostum berwarna pelangi dari tim Buhana Muda. Servis yang pertama akan diambil dari tim V3A. Tim V3A menurunkan pemain-pemain U16. Kita melihat nomor punggung 2 ada Mbak Rara mengambil set tadi. Kita melihat sudah dilakukan kencang sekali lagi. Berikan poin yang pertama untuk Buhana Muda 1-0. Nomor punggung 6 dari Buhana Muda mengambil set sudah dilakukan. Kita melihat kencang sekali lagi. Kembali poin untuk Buhana Muda, skor sementara 2-0. Masih dengan nomor punggung 6 ada Mbak Farah di sana. Kita melihat Mbak Farah baik sekali melakukan shot, mencoba menipu toser dari P3A. Langsungkan saja tadi, keras saja. Kembali poin bertambah. Skor kembali untuk Buhana Muda 3-0. Out saja tadi Mbak Farah melakukan sebisana. Skor untuk yang pertama P3A 1-3. Masih pemain-pemain dari P3A akan melakukan set, sudah dilakukan passing yang kurang baik. Kita melihat mencoba mencari pengalaman libero dari Buhana Muda. Pemain-pemain U16 ini masih usia 16 tahun, berarti masih di usia SMP. Jenjang karir masih panjang. Pemain-pemain yang hadir pada malam hari ini, jamplut saja tadi pemain dari Buhana Muda. Siapa yang diumpan di sana masih dapat diselamatkan kembali Buhana Muda. Masih rally di sana, mencoba menipu tadi pemain dari P3. Kembali rally, teriakan-teriakan terdengar. Kita melihat serangan akan dilakukan dari Buhana Muda, menempatkan di posisi yang kosong tadi tim dari Buhana Muda, skor sementara 5-2. Kembali nomor punggung 11 ada Mbak Fira melakukan jamblut tadi seperti yang diajarkan oleh coachnya di klubnya. Kita melihat Mbak Fira di sana sudah melakukan satu masuk satu keluar, akhirnya impas tadi. Kita melihat kembali P3A nomor punggung 10 ada Mbak Safa sudah melakukan Safa tadi passing cukup baik, kencang saja tadi. Kembali skor bertambah untuk Buhana Muda 7-3. Masih pemain dari Buhana Muda nomor punggung 12 di sana, Mbak Feby tadi. Kita melihat bergulir bola, masih mencoba rally di sana. Kontrol bola yang kurang baik tadi pemain-pemain dari V3A. Kembali skor bertambah 8-3.
masih pemain dari Bahana Muda melakukan shot tadi. Passing yang kurang baik kembali nomor punggung 12 dari Bahana Muda. Kembali Pak Febi, kita melihat apa yang terjadi. Menginjak garis sepertinya wasit utama melihat tadi di sana. Kembali skor sementara 4-9. Ketiga serve yang kurang baik tadi. Kembali skor bertambah 10-4, 6 angka tertinggal pemain-pemain dari V3A. Nomor punggung 2 sudah melakukan passing saja, rally di sana masih bergulir bola. Kembali pemain dari Bahana Muda V3A mencoba menipu di sana, kembali maju mundur alon-alon. Kita melihat pemain-pemain dari Bahana Muda ragu-ragu tadi. Kita dapat melihat nomor punggung 6 dari V3A mengambil ancang-ancang tadi, sudah dilakukan passing libero dari Bahana Muda di sana. Dapat dibendung tadi, kembali bola bergulir melambung tinggi mencoba mengejar libero dari Bahana Muda. Kita lihat V3A di sana bergulir sudah. Skor bertambah untuk V3A 6-10. Nomor punggung 6 kembali dari V3A. Ada Mbak Eci di sana melakukan serve, sudah dilakukan passing saja. Bola cepat tadi, kita melihat bergulir sudah. Serangan balik dari Bahana Muda. Apa yang terjadi? Smash yang dilakukan kurang baik tadi, terhalang oleh lampu sorot. Kita melihat terlalu silau. Kembali Mbak Eci yang akan melakukan sebuah ambil acang-acang cukup baik. Passing saja, kembali Bahana Muda masuk saja tadi. Kembali skor bertambah 11-7, keunggulan untuk Bahana Muda. Kita dapat melihat nomor punggung 7 dari Bahana Muda, Bapak Lydia yang mengambil serve, sudah dilakukan dengan cara mengangkat satu kaki tadi. Baik saja, kembali skor bertambah 12-7, keunggulan untuk Bahana Muda. Kembali Mbak Eci yang akan melakukan serve. Kembali bola bergulir, poin saja untuk V3A. Skor kembali bertambah 8-12. Nomor punggung 7 dari V3A ada Mbak Safa. Betul, Mbak Safa ya. Oke, terima kasih koreksinya Bu ya. Kembali bola bergulir di sana, melambung tinggi. Serangan balik dari V3A. Aduh, bergulir, poin untuk V3A 9-12. Time out diminta coach dari Bahana Muda Musik. Bahana Muda skor sementara masih 12-9, keunggulan dari Bahana Muda. Nomor punggung 7 dari V3A akan melakukan serve. Mbak Safa, kita lihat Mbak Safa menembak bola di sana, sudah dilakukan passing yang kurang baik. Libero dari Bahana Muda berikan sebuah peluang di sana, siapa yang akan dituju? Menipu saja tadi, tertipu sudah pemain dari Bahana Muda. Skor sementara 10-12. Masih pemain dari V3A yang akan melakukan serve, sudah dilakukan. Kembali passing yang kurang baik pemain dari Bahana Muda. Kembali skor bertambah 11-12, satu angka saja tertinggal pemain-pemain dari V3A.
singkatan dari Vini, Vidi, Visi, Filingi, Finisi. Ya, oke, kembali bola cepat yang dituju. Pelanggaran tadi, tertawa kita melihat apa yang terjadi. Skor kembali bertambah 13-11. Nomor 9 dari Bahana Muda ada Pak Rizky. Pasti saja V3 di sana. Kembali pengembalian bola yang kurang baik dari Bahana Muda. Skor bertambah 12-13. Nomor 2 dari V3 Pak Syada. Sudah dilakukan passing saja, bergulir bola, berikan sebuah peluang untuk V3A. Siapakah yang akan itu? Goal! Kencang sekali tadi nomor punggung biru itu. 5 dari V3 ada Pak Rara. Iya, Pak Rara, pawang hujan. Ini Pak Rara nomor 5 yang nyemes tadi, Bu. Ya, itu loh maksudnya. Pen kena protes komentator. Nomor punggung 2 ini Mbak Syada, ya you know? Ah, si nyemes mau maksudnya, Bu. No. Eh, nyantel dong, Bu, akhirnya. Skor kembali bertambah 14 sama. Kita melihat nomor punggung 6 dari Bahana Muda, Mbak Farah, betul. Wes dikitan itu ya. Kembali menipu kita melihat Mbak Rara si pawang hujan tadi. Iya, lihat baik sekali menipu tim dari Bahana Muda. Anaknya dari Pak Muri ya, Pak Muri ya. Pelatih saya tadi. Kembali Bahana Muda di sana berebut tadi. Kembali siapa yang akan dituju? Mbak Rara. Menggoleng-goleng mangkok tadi Mbak Rara supaya tidak hujan pada malam hari ini. Kita melihat nomor 12 ada Mbak Elsa. Iya, betul Mbak Elsa ya. Mbak Elsa itu si nulisnya sohobrik itu. Kembali skor pertama 17-14. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Iya. Kembali Bahana Muda di sana. Skor bertambah 15-17. Nomor 11 tidak asing lagi. Kita melihat ada Mbak Fira. Betul ya? Oh, ada komentar, betul betul. Kembali masih Bahana Muda. Passing saja, berebut saja tadi. Miskomunikasi terjadi, skor bertambah 16-17. Masih dengan Bahana Muda, ada Mbak Fira. Kita melihat Mbak Fira di sana, jebolan dari Sonata Group tadi. Kita melihat sudah dilakukan, passing saja tadi kembali Mbak Rara. Lagi-lagi memutar mangkok Mbak Rara. Skor bertambah 16-16. Sudah dilakukan sob saja tadi. Kembali Bahana Muda di sana mencoba menipu Mak Klitik. Kita lihat siapa kembali di sana. Persia kurang baik tadi. Kita melihat skor kembali bertambah 17-18. Nomor 12 Mbak Feby sudah dilakukan passing Mbak Rara di sana. Kembali melakukan smash, masih mencoba memberikan peluang di sana. Passingnya kurang baik. Kembali memberikan kedua peluang tetapi bola out. Skor bertambah 18 sama, menyamakan keadaan Bahana Muda. Kembali nomor punggung 12 Mbak Freddy. Smash yang dilakukan Mbak Rara lagi-lagi. Kita melihat
anak dari coach dari Pak Muri yang melakukan smash tadi. Kembali nomor 5 Mbak Rara di sana sudah dilakukan passing saja, siapa yang 7 kencang sekali tadi nomor 2 siapa ceknya itu Mbak Salwa ya. Kembali Mbak Salwa yang akan melakukan sub nomor 2 Mbak Salwa sudah dilakukan passing kurang baik tadi dari Mbak Rara. Langsungkan saja siapa yang akan ditutup. Oh, ini untuk Bahana Muda. Skor bertambah 20-19. Kembali nomor punggung 2 Mbak Salwa yang akan melakukan set. Sudah dilakukan, terlalu deras tadi Mbak Salwa. Terkena angin tadi. Pergantian pemain diminta coach dari V3A, singkatan dari Vini, Vidi, Visi, Vini, Vinisi. Oke, kita melihat nomor punggung 3 kembali ke pertandingan. Kita melihat Bahana Muda berikan peluang, masih dapat. Kita melihat mencoba menipu tadi Bahana Muda. Mbak Rara menyelamatkan bola, siapa yang akan dituju. Kembali rally panjang, kita melihat kembali Bahana Muda mencoba menipu. Apa yang terjadi Pak Susio? Kembali Bahana Muda di sana. Lagi-lagi Mbak Rara teriakan-teriakan dari para penonton yang hadir di dalam pemilihan di sana. Ternyata yang hadir kembali P3A bergulir kembali bola, siapa yang dituju di sana. Sudah dilakukan, masih dapat menyelamatkan, kaget saja tadi. Kembali skor pertandingan untuk P3 22-20. Time out diminta coach dari Bahana Muda Musik. Keunggulan sementara tim dari V3 2 angka tertinggal. Pemain memanggil dari Bahana Muda melakukan sepuluh kurang baik tadi, keras saja meminta maaf tadi. Lebaran sudah terjadi. Kita lihat nomor 7 dari Bahana Muda ada Mbak Lydia. Ya betul Mbak Lydia. Oke, kembali kita melihat P3 Asia P3. Dapat menembus bloker dari Bahana Muda. Skor bertambah 23-21. Dua angka saja akankah P3 dapat menuntaskan set yang pertama. Kita melihat kembali nomor 7 di sana. Passing saja tadi. Banyak saja kembali Mbak Rara yang menampung tadi di sana, berbalik bola melakukan atraksi tadi. Kembali skor bertambah 22-23. Time out diminta coach dari P3. Time out yang diminta tim dari P3. Nomor 9 dari Bahana Muda, kita lihat Mbak Rizkita yang berputar. Kembali Mbak Rizkita, saya tadi satu angka saja. Kita melihat P3 akankah menuntaskan set yang pertama ini.
nomor punggung Piro itu. Nomor punggung 2 ada Pak Syada tadi sudah melakukan sebola cepat saja dan akhirnya dimenangkan oleh B3 di set yang pertama. Damage sedisi berhadapan dengan V3 akan segera dimulai untuk pertandingan nanti. Setelah pertandingan yang pertama ini nanti akan memperebutkan grand final tim putra antara Manggala Agni berhadapan dengan Leo Surabaya. Masih bergulir di sana dari mana muda terbloker oleh map saja tadi. Pergantian pemain diminta coach dari P3. Kali skor sementara 2-0 keunggulan untuk P3. Nomor punggung 2 dari P3 ada Mbak Syada tadi sudah melakukan set. PKTK yang dituju, poin saja, penempatan bola yang cukup baik tadi pemain dari Bahana Muda. Skor sementara 1-2. Kembali Bahana Muda tadi passing saja P3 Asia Barara tadi. Kita melihat poin kembali bertambah untuk Bahana Muda. Dua sama menyamakan keadaan nomor punggung 6 dari Bahana Muda. Mbak Farah tadi. Smash tadi yang dilakukan dari P3 ada Mbak Rara tadi. Kembali menunjukkan eksistensinya. Kita melihat nomor punggung 10 dari P3 Mbak Nawal gitu. Kurang baik melawan sepak Nawal tadi. Kembali skor bertambah 3 sama menyamakan keadaan. Nomor punggung 11 dari Bahana Muda ada Mbak Fira. Kita lihat Mbak Fira melakukan jamplut tadi baik sekali. Berikan semua peluang kembali Bahana Muda di sana. Masih dapat selamatkan P3 dan akhirnya mati sudah. Skor bertambah untuk P3 4-3. Masih dengan nomor punggung 3 dari P3 ada Mbak Tia tadi sudah dilakukan set. Berikan sebuah peluang dan akhirnya masuk. Wasit menentukan bola masuk saja tadi. Pergantian pemain kembali diminta coach dari Bahana Muda. Nomor punggung 12 keluar digantikan nomor punggung 3 ada Mbak Nisa. Kita melihat Mbak Nisa yang akan melakukan set sudah dilakukan terlalu deras tadi. Tenaga masih full dari Mbak Nisa tadi. Kita melihat pemain pengganti masih dengan nomor punggung 5 Barara melakukan set tadi. Siapakah yang akan dituju di sana? Bergulir bola kembali P3 masih bergulir. Bahana Muda bola masuk saja tadi. Kita melihat hakim garis melihat bola masuk tadi. Skor untuk Bahana Muda 5 sama menyamakan keadaan kembali. Nomor punggung 2 dari Bahana
ada Pak Salwa. Sudah dilakukan passing Pak Rara tadi, kita melihat dan menyelamatkan bola P3 kembali Bahana Muda di sana. Kembali ditampung oleh Pak Rara. Siapa yang ditutup dan lalu menusuk tadi sehingga tersangkut oleh net dari pemain dari V3. Skor bertambah 6-5. Masih Pak Salwa yang melakukan shot menuju ke Pak Rara. Smash saja tadi, bergulir bola dan coba mengamankan. Siapa yang akan dituju? Bola semi yang dituju. Masih dapat bergulir bola. Kembali rally di set yang kedua. Siapa yang dituju? Lagi-lagi rally di sana. Masih bergulir bola. B3 masih dari belakang, bolanya harusnya ke depan. Masih dari B3. Masih bergulir bola. Bangun tadi pemain dari Bahana Muda. Skor bertambah 6 sama. Nomor punggung 6 dari V3 ada Pak Eci yang melakukan shot. Sudah dilakukan, passing saja, bola cepat yang dituju, masih dapat diselamatkan di sana. Kita melihat kembali bola bergulir. Bahana Muda mencuri angka saja tadi. Skor bertambah 7-6, satu angka tertinggal pemain dari V3. Kembali nomor punggung 7 dari Bahana Muda, Mbak Lydia yang akan melakukan set. Masuk saja tadi, kontrol bola yang kurang baik libero dari V3. Kembali Mbak Lydia yang akan mengabuh. Ya, Mbak Lydia yang akan mengambil alih set kembali di sana. Sudah dilakukan menuju ke Pak Rara. Mencoba menipu, masih dapat diamankan. Kembali Bahana Muda, serangan balik V3. Kembali peluang yang diberikan untuk Bahana Muda. Mengenai net tadi, tidak terduga bola sudah bergulir. Kembali Mbak Lydia yang akan melakukan shot di sana. Nomor punggung 7 sudah dilakukan passing tadi. Kembali Pak Rara, deras sekali tadi Pak Rara. Skor bertambah 10-6. Sepertinya cuaca mendung hari ini Mbak Rara. Kita melihat Mbak Lydia yang akan melakukan shot, sudah dilakukan, menyetir. Ya itu sebenarnya. Kembali skor bertambah 11-6, 5 angka tertinggal pemain dari V3. Skor bertambah 11-6. Lagi-lagi Pak Lydia di sana. Passing yang kurang baik Barara. Lagi-lagi skor bertambah 12-6. Balik lagi-lagi Pak Lydia yang akan melakukan shot. Sudah diambil tadi. Siapa yang dituju? Pak Rara dari belakang tadi. Kita melihat Bahana Muda passing saja, masih dapat ditampung tadi. Penampilan bola yang cukup baik pemain dari V3, singkatan dari Divisi Pining Divisi Infisi. Kita lihat skor bertambah 7-12. Sudah dilakukan Bahana Muda, lagi-lagi keluar. Skor bertambah 8-12. Kita dapat melihat cuaca sudah mulai menyentuh kulit, rintik-rintik hujan. Poin saja untuk Bahana Muda. Skor bertambah 13-8. Nomor punggung 9 dari Bahana Muda ada Mbak Rizkita yang akan melakukan shot. Sudah dilakukan passing yang kurang baik kembali Pak Rara.
Apa yang terjadi? Skor bertambah 14-8. Lagi-lagi Mbak Rizkita, panggilannya Mbak Kita. Kita selalu bersama. Sudah dilakukan passing saja Mbak Rara tadi. Semasa dilakukan Bahana Muda di saat lagi-lagi bola out. Menyentuh blocker tadi dari V3. Skor bertambah 15-8. 7 angka tertinggal pemain-pemain dari V3. Nomor 9 di sana lagi-lagi Mbak Rizkita, panggilannya Mbak Kita. Kita selalu bersama. Sudah dilawan. Passing yang baik sehingga melakukan serangan yang begitu baik. Poin pertama 9-15. Masih pemain dari V3. Laut saja kontrol bola yang kurang baik tadi. Kembali skor pertama 16-9. Sama yang dilakukan tadi dari Mbak Rara, tetapi keluar saja. Skor pertama 17-9. Time out diminta coach dari B3. Kembali ke pertandingan set yang kedua antara V3 lawan Bahana Muda tadi. Kita melihat pasti yang kurang baik dari Bahana Muda. Dan itu tadi kita melihat skor bertambah 19-10. Masih pemain dari Bahana Muda. Nomor punggung 11 ada Mbak Fira di sana yang akan no one shot. Jambul tadi Mbak Fira, deras sekali. Dapat ditampung siap. Terlalu mepet saja tadi. Berikan kode terlalu mepet tadi. Mengangkat dua jari. Skor bertambah 20-10. 10 angka tertinggal pemain dari V3. Kembali menggunakan jablut. Passing yang cukup baik. Lagi-lagi sepertinya bola bukan dicemes tapi ditampar tadi. Kita lihat skor bertambah 11-20. Masih dengan nomor punggung 3 dari V3. Baik sekali shot yang dilakukan. Skor bertambah 12-20. Nomor punggung 3 dari V3 ada Mbak Tia. Kita lihat Mbak Tia, panggilannya Ia tadi. Kita melihat sudah dilakukan. Semesta dilawan, sudah dapat ditampung tadi. Lagi-lagi bergulir bola. Masih dapat ditampung, Bahana Muda. Poin bertambah 21-12. Nomor 3 dari Bahana Muda ada Mbak Nisa yang akan melakukan serve. Pergantian pemain diminta dari kedua tim. Ya, oke.
enak kopi kene apa ya? Ada kopi ada. Aman. Kembali nomor punggung 3 dari Bahana, passing saja tadi. Kembali memberikan semua peluang di sana, passing 1, 2, dan 3. Wah, sudah bertambung kita lihat. Bergulir bola kembali, berikan semua peluang 1, 2, dan 3. Wah, masih bertambung di sana. Kita melihat, Petira. Bola yang sudah bergulir di sana. Bahana Muda. Pasing yang kurang baik tadi, poin untuk Bahana Muda. Skor sementara 23-12, 11 angka tertinggal. Kita melihat masih dari Bahana Muda, masih lagi-lagi kurang baik. Tim dari P3 24-12, satu angka saja akankah Bahana Muda dapat menuntaskan set yang kedua ini. Kita melihat nomor punggung 3 yang akan melakukan serve sudah dilakukan. Passing yang kurang baik. Tuntas sudah set yang kedua dimenangkan oleh Bahana Muda. Sekedar informasi kepada para penonton yang hadir pada malam hari ini, setelah pertandingan pertama ini untuk jeda waktu untuk menunggu tim grand final nanti, akan kami undi sebuah door prize. Dan juga tidak lupa kami akan mengundi nanti Mas Antam, bukan Mas. Kembali pertandingan set yang ketiga antara V3 berhadapan dengan Bahana Muda, tim ekspedisi ini. Setelah tadi di set yang kedua dimenangkan oleh Bahana Muda, menyamakan set satu sama dan memaksa untuk tim dari V. Oh, salah posisi. Iya sih. Oke. Tiganya posisi. Oh, terus. Wes. Berarti coachnya kurang oke. Ya. Pak Erik kopi. Inilah masih main dari V3 yang akan melakukan serve nomor 3. Nomor 2 maksud kami dari V3. Iya. Pak Siada sudah melawan tadi. Bola cepat yang dituju, bergulir bola dimenangkan oleh Bahana Muda. Skor pertama 1-0. Nomor punggung 5 dari Bahana Muda, Pak Amel yang akan melakukan serve. Sudah dilakukan, passing saja tadi. Skor punggung 10, baik sekali skor yang pertama untuk P3, 1-1. Masih main dari P3, nomor punggung 12, Pak Elsa. Kita melihat masih bola bergulir di sana. Siapa yang akan dituju? Mbak Rara sudah dapat ditampung oleh Bahana Muda. Kembali bergulir bola di sana. Siapa yang akan dituju? Masih dapat ditampung. Coba mengejar, tetapi poser yang tidak siap tadi. Skor bertambah 2-1. Kita melihat pemain dari V3 mulai mengangkat tangan pertanda menyerah. Oh, bukan.
Masih dengan nomor 12, Mbak Elsa yang akan melakukan serve. Sudah dilakukan tadi Mbak Elsa, passing yang kurang baik tadi. Masih dapat diolah, kita melihat Betty ke lagi-lagi Mbak Rara. Ada pemain takraw dari Bahana Muda tadi mencoba mengamankan bola. Skor sementara benar juga 3-1. Masih dengan main dari Bahana Muda, kita melihat keras sekali tadi. Tidak ada bayang-bayang blocker dari V3. Skor bertambah 2-3. Nomor punggung 11 dari Bahana Muda. Ada Mbak Fira yang akan melakukan serve. Cabut tadi Mbak Fira, baik sekali. Passing saja. Selamatkan oleh Mbak Rara, mencoba menipu tadi, berikan sebuah peluang. Kita melihat berikan sebuah 1, 2, dan 3. Tidak lewat ternyata. Skor untuk Bahana Muda. Skor untuk Bahana Muda 3-3. Menyamakan keadaan. Kita melihat campur yang kurang baik tadi main dari Bahana Muda. Skor bertambah 4-3. Nomor punggung 10 dari V3, Mbak Nawal yang akan melakukan set. Out saja tadi serve yang dilakukan oleh Pak Nawal. Skor bertambah 4-0. Kita melihat nomor punggung 12 Pak Feby. Sudah dilakukan Pak Feby, passing menuju ke libero. Bola dengan tag yang dituju tidak masuk saja tadi. Skor bertambah 5-4. Masih main dari Bahana Muda, passing saja P3. Siapa yang dituju? Oh, net saja tadi pemain dari Bahana Muda menyamakan keadaan kembali. Skor sementara 5-5. Menyamakan keadaan main dari V3. Serve saja tadi sudah dilakukan, masih dapat ditambung menunjukkan sebuah peluang di sana. Nah, masuk tadi. Kita melihat hakim garis yang didatangkan langsung dari negeri jiran tadi. Kita melihat nomor punggung 5 kembali Mbak Rara yang mempunyai mangkok ajaib di sana. Sudah dilakukan, habis sudah tadi. Skor bertambah 7-5. Dua angka tertinggal pemain dari Bahana Muda. Pergantian pemain di Pita Coach dari Bahana Muda. Nomor 9 masuk Mbak Rizkita. Panggilannya adalah Kita. Kita selalu bersabar. Ya, sudah hafal ibunya ternyata. Kita lihat passing yang kurang baik tadi. Skor kembali bertambah untuk B3 8-5. Pergantian pemain tadi kembali nomor punggung Fira. Kembali dari P3, Mbak Rara, si mangkok ajaib di sana. Sudah dilakukan sambes tapi tetapi out. Poin kembali bertambah untuk P3 9-5. Masih main dari bola. Nah, jangan dibawa pulang. Nomor 5 dari P3 sudah dilakukan passing saja tadi. Siapa yang dituju di sana? Nah, kita melihat masih dapat ditampung. Masih dari V3 kembali Bahana Muda. Tetapi bola out saja. Time out diminta coach dari Bahana Muda. Masuk saja tadi smashan dilakukan oleh Mbak Ra. Oh, bukan. Nomor punggung 2 Mbak Syada tadi. Bolanya diamankan dulu. Oke, terima kasih.
Set yang akan dilakukan oleh Mbak Rara, betul kan? Ya, betul. Oke. Okay. Ini yang dilakukan kembali skor bertambah 12-5. Masih dengan Mbak Rara. Iya. Yang mempunyai mangkok ajaib tadi. Kita melihat passing saja siapa yang dituju. Kaget saja tadi mencoba mengamankan bola tadi Mbak Rara di sana. Kembali Bahana Muda nomor punggung 3 Mbak Nisa Syaban pemilik. Aduh, tidak masuk tadi Mbak Nisa Syaban. Skor bertambah untuk V3 13-6. Nomor punggung 6 dari V3 yang akan melawan Mbak Eci. Sudah melawan Mbak Eci tadi. Kita melihat sudah lakukan Bahana Muda. Skor kembali bertambah 14-6. Lagi-lagi nomor punggung 6 ada Mbak Eci yang mempunyai pabrik keripik Mbak Eci di sana. Kita melihat Mbak Eci akan melakukan serve. Sudah dilakukan passing saja. Bola cepat dari Eci. Umpan yang kurang baik tadi. Kembali skor untuk V3 15-6. Mbak Eci di sana yang akan melakukan set. Yang punya pabrik keripik Mbak Eci sudah dilakukan. Baik sekali. Menari-nari di sana. Mbak Eci kita lihat sudah dilakukan passing saja siapakah yang dituju. Back attack tadi. Baik sekali. Skor bertambah 7-16. 9 angka tertinggal. Main dari Bahana Muda. Masih dengan nomor punggung 7 dari Bahana Muda, Mbak Lydia yang akan melakukan serve. Sudah dilakukan tadi Mbak Lydia. Baik sekali. Merepotkan barisan pertahanan dari V3. Lagi-lagi Mbak Lydia yang akan melakukan serve. Panggilannya adalah Mbak Dia. Dia. Kita melihat sudah dilakukan. Passing saja Mbak Rara di sana. Dapat diamankan. Yang ambil bola siapa yang jatuh siapa. Kita melihat skor bertambah 9-16. Masih dengan Mbak Lydia. Panggilannya adalah Mbak Dia. Judul lagu dari Angie Dia. Nomor 23 masuk. Sobat jenisnya Mbak Dia. Panggilannya adalah Ia. Kita melihat sudah dilakukan. Menuju ke Mbak Rara. Kita melihat masih dapat diamankan. Kembali Bahana Muda. Ia nyangkut sudah. Skor kembali bertambah. Kembali dengan P3 di sana. Out saja tadi membuang bola. Skor bertambah 10-17. Pergantian pemain kembali diminta dari V3. Nomor punggung 10 masuk. 10 keluar. Nomor punggung 4 masuk. Sopo-sopo. Mbak Sherly, panggilannya ada Li. Kita melihat pas ya, serpet yang kurang baik. Kembali skor bertambah 18-10. Nomor punggung 2 dari V3 yang akan melakukan sepak siada. Panggilannya adalah Mbak Sia. Masuk saya tadi, poin bertambah. Oke. 19-10. Passing main dari V3. Sudah dilakukan passing saja. Siapa yang dituju? Kosong tadi posisi 1 dari V3. Skor bertambah 11-19. Nomor 29 ada Mbak Rizkita. Panggilannya adalah Kita. Kita selalu bersama. Sudah dilakukan. Kembali Mbak Rara di sana. Masih dapat ditampung Mbak Rara. Dibalas sudah
bersih sudah tadi nomor punggung dari Bahana Muda, Baksalua, panggilannya adalah Baksal Italia. Nomor punggung 9 dari Bahana Muda ada Pak Rizkita, panggilannya adalah Pak Kita. Kita selalu bersama. Barara lagi-lagi di sana masih dapat kita. Itu sudah terjungkal, terbalik, terguling, kembali skor bertambah 13-19. Nomor punggung 9 dari Bahana Muda, lagi-lagi Mbak Kita yang akan melakukan shot. Sudah dilakukan menuju libero tadi, mencoba mengamankan. Saja tadi apa yang terjadi, skor kembali bertambah 14-19 dan akhirnya time out diminta coach dari V3. Musik. Sudah smash yang dilakukan oleh Mbak Rara tadi. Kembali pergantian pemain diminta. Nomor punggung 3 keluar, digantikan nomor punggung 12 ada Mbak Elsa, panggilannya adalah Mbak El. Kita lihat Al El dan Du masih dengan nomor punggung 9. Bahana Muda masih menunggu itu. Baik sekali Mbak Elsa ini, bisa menipu pemain-pemain dari Bahana Muda. Hati-hati. Pasti yang kurang baik tadi dari Bahana Muda. Siapakah yang dituju? Berikan sebuah peluang di sana. Kembali Mbak Rara terbloker. Sudah ditunggu tadi Mbak Rara. Lagi-lagi Mbak Rara dibuang sudah oleh Mbak Rara. Sudah terlalu kelelahan kita melihat. Poin bertambah 20-16. Mencoba mengejar pemain dari Bahana Muda. Nomor punggung 11 di sana ada Mbak Fira, panggilannya adalah Mbak Fir. Sudah dilakukan passing saja tadi, menipu kawan sendiri di sana. Skor bertambah 21-16. Masih yang kurang baik dari Bahana Muda. Kita melihat sudah dilakukan mereka sebuah peluang di sana untuk Bahana Muda. Kita melihat lagi-lagi nyangkut tadi di sana. Skor bertambah 22-16. 6 angka tertinggal pemain dari Bahana Muda. 3 angka saja. Nomor punggung 10 dari V3 ada Mbak Nawal, panggilannya adalah Mbak Uwal. Kita lihat masih dapat diamankan. Ada di Mbak Rara, lagi-lagi dengan Mbak Rara, pemegang mangkok ajaib di sana. Kita melihat pergantian pemain. Nomor punggung 10 masuk dari Bahana Muda ada Mbak Sopul, Mbak Nisa, panggilannya adalah Sa. Kita lihat sudah dilakukan pasti saja tadi Mbak Nisa, baik sekali tetapi out. 24-16, satu angka saja. Akankah V3 menuntaskan set yang ketiga ini? Kembali nomor punggung 10 di sana. Tuntas sudah set yang ketiga dimenangkan oleh Prenda. Oh Prenda dari set yang pertama akan diambil pemain dari Bahana Muda.
Nomor punggung 9, Mbak Rizkita. Lagi-lagi panggilannya adalah Mbak Kita. Kita selalu bersama. Nomor punggung 9 sudah dilakukan. Mencoba mengamankan, kita lihat Mbak Rara baik sekali. Siapakah yang dipu? Iya, masih dapat diamankan. Kembali Mbak Rara. Diamankan kembali. Siapa yang dipu? Iya. Siapa yang dipu? Iya. Dan akhirnya poin yang pertama untuk Mbak Ra, untuk Bahana Muda 1-0. Kembali Mbak Rizkita, panggilannya adalah Mbak Kita. Kita selalu bersama. Sudah dilakukan. Berikan semua peluang untuk Bahana Muda. Siapakah yang akan itu? Iya. Dan akhirnya poin kembali bertambah untuk Bahana Muda 2-0. Masih dengan Mbak Rizkita, panggilannya adalah Mbak Kita. Sudah dilakukan passing saja kembali Mbak Rara, masih dapat ditampung ke Mbak. Kita melihat masih bergulir, terjatuh bangun kembali. Poin yang pertama untuk V3 Sito 2. Bola masih dengan nomor punggung 12 dari V3 ada Mbak Elsa, panggilannya adalah Mbak Elsa. Passing yang kurang baik tadi oleh Bahana Muda. Skor menyamakan keadaan 2 sama. Kembali Mbak Elsa yang akan melakukan serve. Panggilannya adalah Mbak El. Kita melihat saudara dari Al, El dan Jun. Kita melihat masih lagi-lagi servant yang mematikan dari Mbak Elsa di sana. Skor bertambah 3-2. Lagi-lagi Mbak Elsa di sana. Sudah dilakukan, dapat diamankan. Siapa kali Ojo, tabrak sudah, tidak mau minggir tadi. Ojo turun ikono Mbak, bangun. Nah, turun ikon kasur. Kembali nomor 6 dari Bahana Muda ada Mbak Farah, panggilannya adalah Mbak Farah. Baik sekali tadi serpen elokan oleh Mbak Farah. Skor bertambah 4-3. Nomor 6 dari Bahana ada Pak Farah, panggilannya adalah Pak Far. Sudah dilakukan caplut yang mematikan tadi. 2 angka tertinggal pemain dari V3. Skor sementara 5-3. Lagi-lagi Pak Farah di sana. Kita melihat caplut tadi. Kita berikan angka untuk V3 4-5. Satu angka tertinggal pemain dari V3. Nomor 10 Pak Nawal. Kurang baik serpan tadi dari Pak Nawal. Skor bertambah 6-4. 2 angka tertinggal pemain dari V3. Bola. Oke. Nomor 11 dari Bahana, Mbak Fira, panggilannya adalah Mbak Ra. Sudah dilakukan terlalu keras tadi. Skor kembali bertambah 5-6, satu angka tertinggal. Lagi-lagi dengan Mbak Rara yang akan melakukan serve di sana. Sudah dilakukan passing saja. Siapakah yang itu? Jatuh bangun tadi. Main belakang dari V3. Skor bertambah 7-5. Nomor 3 dari Bahana, Mbak Nisa, panggilannya adalah Mbak Sa. Sudah dilakukan passing saja. Siapa kali itu? Cuman coba menipu, masih ada libero di sana. Siapa ya? Ojo! Sudah kuduga pasti jauh. Skor bertambah 6-7. Satu angka tertinggal pemain dari V3. Nomor punggung 6 di sana yang akan melakukan sebuah Eci yang mempunyai pabrik keripik Pak Eci. Bola cepat tadi, baik sekali, tidak ada yang menduga. Bola cepat yang ketuju main dari Bahana Muda. Skor bertambah 8-6.
masih dengan nomor punggung 2 dari Bahana Muda, Pak Salwa tadi, panggilannya adalah Pak Sal. Sudah dilakukan passing, berikan sebuah peluang di sana. Siapakah yang ditunggu? Oh, kita melihat masih dapat diamankan di sana. Mengenai blunder dan dimenangkan oleh Bahana Muda 9-6. Masih main dari Bahana Muda. Masuk saja tadi, skor bertambah 10-6. 4 angka tertinggal pemain dari V3. Lupa serpen sepertinya. Nomor punggung 2 dari Bahana Muda, Mbak Salwa, panggilannya adalah Mbak Syal. Sudah dilakukan, terlalu deras memegang kepala, migrain sepertinya di sana. Masih main dari V3, nomor punggung 7. Ada Mbak Safa, panggilannya adalah Mbak Fa. Sudah dilakukan passing saja, kembali yang dituju di sana. Kembali bola tidak diduga, masih dapat diamankan di sana. Siapa yang berhubung itu? Cuk, kita melihat berebut bola di sana. Terjatuh sudah. Skor bertambah 8-10, 2 angka tertinggal pemain dari P3. Masih main dari P3, nomor punggung 7. Sopoja Mbak Safa, sudah dilakukan, berikan sebuah peluang untuk P3. Apa yang akan terjadi? 1, 2. Apa yang terjadi? Belum dapat dimaksimalkan sebuah umpan. Tidak terduga, bola-bola cepat di tim putri ini. Skor bertambah 11-8. Masih main dari Bahana Muda di sana, nomor punggung 7. Passing saja, kembali bola bergulir di sana. Poin untuk V3, skor sementara 9-11. Masih main dari Antam juga nanti akan diundi oleh dari pihak BPR. Singkatan BPR itu apa sih? Badan bukan badan ya. Pekerjaan rumah Obama. Kembali B3 di sana yang melakukan shot. Dapat ditampung Bahana Muda, lagi-lagi bola cepat yang diandalkan main pemain dari Bahana Muda. Skor bertambah 12-11. Masih main dari perantakan dari Bahana Muda. Kita melihat Mbak Rara tadi mencoba menipu. Siapakah yang itu? Masih dapat dari P3A yang siapa yang Mbak Rara? Jangan dipaksakan. Skor bertambah. Masih main dari P3 bola. Masih main dari Bahana melakukan passing tadi, menipu tadi nomor punggung Piro itu 10 dari P3. Namanya adalah Mbak Nawal, panggilannya adalah Mbak Wal.
sudah melakukan serve tadi, baik sekali passing, lagi-lagi bola cepat yang diandalkan pemain dari Bahana Muda. Skor bertambah 15-12, 3 angka tertinggal pemain dari V3. Kembali masih passing yang kurang baik V3, menggunakan tangan satu, kita melihat Mbak masih ramai diamankan. Siapa kayak itu? Jauh, masih bergulir bola. Siapa kayak itu? Jauh, dan akhirnya bola out saja. Pergantian pemain diminta coach dari Ben. Masih pemain dari V3, kita melihat sudah dilakukan passing saja, siapakah yang itu? Menipu di tengah tadi. Kita melihat skor bertambah 16-13, 3 angka tertinggal nomor punggung 11 dari Bahana. Ada Mbak Vira, panggilannya adalah Mbak Ra. Sudah dilakukan passing Mbak Ra lagi-lagi. Menyangkut di net saja tadi. Skor bertambah 17-13. 4 angka kembali tertinggal. Main dari V3. Masih main dari Bahana, melewati bawah net saja tadi. Belum dapat melewati net, harusnya lewat atas tadi menurut peraturan perundang-undangan bervolibal. Kita melihat Mbak Rara yang akan melakukan sebelum dilakukan passing saja, siapakah yang akan itu? Jauh, masih dapat ditampung kembali Fetty. Jauh, kita melihat siapakah yang itu? Masih dapat ditampung, siapakah? Bolanya lewat ternyata. Poin kembali untuk Bahana Muda, 18-14. Masih main dari Bahana Muda. Kita melihat nomor punggung 3, Mbak Nisa. Sudah dilakukan passing saja tadi V3, berikan sebuah peluang. Siapakah yang akan ditutup? Oh, luar sekali tadi. Kita melihat kembali Bahana Muda dan terjatuh biar nggak dimarahin pelatih. Kembali skor bertambah 19-14, 5 angka tertinggal pemain dari V3. Kembali pemain dari Bahana Muda di sana melakukan sub. Sudah dilakukan, siapakah yang dituju? Dan masuk saja tadi. Skor kembali bertambah 15-19. Menyangkut kembali skor bertambah 20-15. Sudah dilakukan, out saja tadi. Skor bertambah 16-20. 4 angka tertinggal pemain dari V3. Kembali nomor punggung 7 di sana dari V3, Pak Safa. Sudah dilakukan, mencoba menipu, mencoba diambil, mencoba dan dicoba, bergulir bola. Siapa yang menyentuh net? Oke, dari Bahana ternyata menyentuh net. Skor bertambah 17-20. Kembali Bahana Muda mencoba bola 3 meter tapi dapat ditampung, menipu sudah. Skor bertambah 21-17. Nomor punggung 7 dari Bahana, Mbak Lydia di sana. Kita lihat sudah dilakukan passing yang kurang baik, menyangkut bola di pohon tadi. Skor bertambah 22-17. Lagi-lagi dengan Mbak Lydia, panggilannya adalah Mbak Dia, seperti lagunya NG Dia.
dia sudah dilakukan jamplus saja tadi. Passing Barara mencoba menipu, tidak tertipu. Siapakah yang itu? Smash mematikan. Bergantian pemain diminta coach dari B3. Nomor 3 masuk. Mbak Tia, kita lihat. Kembali Mbak Lydia melakukan jamplut di sana. Passing saja, siapakah yang itu? Terjatuh biar kali malam pelatih kembali. Last one 24-17. Kembali Bahana Muda memaksa P3. Kita melihat lagi-lagi dari Bahana Muda. Siapakah yang dituju? Berikan sebuah peluang di sana. Apakah yang akan terjadi? Masih bergulir bola. Siapakah yang dituju? Dimenangkan oleh P3. Skor sementara 18-24. Masih main dari Mahanamu. Di sana. Ini aduh terpicu. Kita langsung kita masak. Orang sengaja ini. Habis itu habis. Masih terbingung. Kembali pertandingan set yang kelima antara P3 dan Bahana Muda di sana. Kencang sekali tadi. Masih dapat ditampung. Mbak Rara. Lagi-lagi Mbak Rara di sana. Pemilik mangkok ajaib tadi. Kita melihat skor pertama 1-0. Masih dengan nomor punggung 2 di sana. Sudah dilakukan passing tadi. Siapakah yang dituju? Mencoba mengamankan, terjatuh tadi. Mencoba kembali lagi-lagi. Masih skor yang kedua kosong. Skor yang kedua kosong. Skor 2-0 maksudnya. Masih dengan nomor punggung 2 dari W3 di sana, Pak Syada. Kita melihat passing saja tadi. Dapat ditambung. Bergulir bola, mencoba mengamankan nomor punggung B di sana. Ya, kita melihat masih bergulir dan terjatuh biar gak ditarik pelatih. Kita melihat skor bertambah 3-0. Time out diminta coach dari Bahana Muda. Kembali bergulir bola di sana, siapa kali Tojo, keras sekali masih bergulir bola, out saja, poin bertambah. Masih main dari Bahana Muda, kita melihat nomor punggung 9 di sana. Masih pemain dari Bahana Muda di sana, siapakah yang dituju? Deras sekali. Skor kembali bertambah.
2, 3, 1 angka tertinggal pemain dari Bahana Muda. Nomor punggung 9, nomor punggung 9 Pak Rizky Pa di sana. Jatuh bangun tadi menyelamatkan bola Pak Rizky Pa. Kita melihat tidak mau menyerang. Kotor-kotoran tadi supaya tidak dimarahi oleh pelatih. Kita melihat nomor 12 dari W3 yang akan melakukan sebab Elsa. Panggilannya adalah Mbak El, adik kandung dari Mbak Al. Kita lihat, sudah dilakukan. Sudah dilakukan tadi. Ya, out saja. Skor kembali bertambah. 5-2. Kembali main dari V3, Mbak Elsa. Panggilannya adalah Mbak El. Saudara kembar dari Mbak Al. Masuk baik sekali, kita lihat lagi-lagi Mbak Elsa di sana. Kita rubah nama panggilan menjadi Mbak Sa saja. Masih nomor punggung 12. Masih baik dari V3, lagi-lagi Mbak Elsa mengepur menggunakan serpent jumplutnya tadi. Baik sekali Mbak Elsa, saudara kandung dari Mbak Al, El dan Dul di sana. Kita melihat sudah dilakukan lagi-lagi. Out sudah. Hakim garis melihat bola out tadi. Yang kita datangkan langsung dari negeri jiran tadi, hakim garis. Nomor 11 ada Mbak Fira di sana, sudah melakukan jumplut tadi. Baik sekali, berikan semua peluang untuk Bahana Muda. 1, 2, dan 3. Poin untuk Bahana Muda 4-7. Lagi-lagi nomor 11 dari Bahana Muda, Mbak Fira di sana. Panggilannya adalah Mbak Ra tadi. Sudah di laut Mbak Fir. Kita lihat pasing saja. Siapakah yang itu? Mereka sebuah peluang untuk V3. Baik sekali. Bomber dari V3, Mbak Rara berpindah tempat tadi. Kedua tim langsung masuk lagi. Langsung masuk ke lapangan kembali. Wasit kedua akan mengecek posisi dari kedua tim. Kita melihat mengambil nomor angka untuk undian. Oh bukan, mengecek nomor untuk pemain maksud kami. Kembali nomor 10 dari V3 dengan Mbak Firasil. Firasil, panggilannya adalah Mbak Sil. Kita lihat kurang baik Mbak Sil tadi. Skor kembali bertambah 5-8. Nomor punggung 2 dari Bahana Muda, Mbak Salwa yang akan melakukan serve. Sudah dilakukan passing libero tadi. Kembali Mbak Rara, masih bertambah, masih dengan Mbak Rara. Baik sekali Mbak Rara ini, pemain pantaian dari V3, singkatan dari PD Visil Visil Visil. Kita lihat nomor punggung 5 kembali Mbak Rara yang melakukan sepasing saja. Siapa yang dipusing? Maksud tadi bola cepat tadi andalan pemain-pemain dari Bahana, tetapi masih diblokir saja oleh net kembali. Nomor punggung 5 dari P3, Mbak Rara yang akan melakukan shoot. Sudah dilakukan. Berikan sebuah peluang untuk P3. Siapakah yang ditolong? Masih dapat diamat. Poin kembali bertambah 11-5. Lagi-lagi dengan Mbak Rara di sana yang akan melakukan shoot. Sudah dilakukan. Masih tadi, bola cepat, masih dapat diamankan. P3, kita lihat. Baik sekali. Skor kembali bertambah
Iman. Masih dengan Mbak Rara, kita melihat pemilik mangkok ajaib di sana sudah dilakukan. Bola masih bergulir. Siapa yang dituju? Kita lihat Betika. Masuk sudah. 15-5, dua angka saja. Akankah Betika take out diminta? Ayo Van, cari Van. Apa? Nomornya harus dapat Van pokoknya. Soalnya taruhannya saya. Kembali, kasih Bahana Muda. Kita lihat Betika. Satu angka saja. Akankah Betika dapat menteskan set yang kelima? Lagi-lagi dengan Mbak Rara di sana yang akan melakukan set. Pemilik mangkok ajaib, kita melihat pasang yang berambai. Aziluna, jangan lupa